Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamati as-salah. Wa qala ba'dul ulama bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fil hijri indal bait mutaji'an baina rajulain id atahu jibril wa mika'il wa ma'ahuma malakun akhar. Wahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzam. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para kiai, para ulama, para kesepuhan, tokoh masyarakat, juga segenap para ustadz lingkungan kampung Bunder, kampung sing laku bugase alias muter-muter, menawi para sepuh diberikan umur sing barokah, amin. Ketinggalan bapak kepala desa beserta ibu kepala desa pun beserta jajaran BPD, ketua RW, RT, sekdes, penghulu, menawi sedang kene antuk barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Juga yang berbahagia para qori dan qoriah yang telah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Menawi barokah Al-Qur'an masyarakat sing godhog ning puniki tempat ada dari penjuru sebelah kiri, sebelah kanan, adepan-depan. Mana wising jodoh ningga negi kabeh dadi ahli surga. Biasa pasaran ngomong surga ku amine kenceng. Alamat torja keisin. Juga yang sangat saya muliakan pembawa acara, panitia, penyelenggara, sahibil wasilah, Kang Taufik, Kang Samsul, sing alhamdulillah sembarang isuk ngedereng deng benelepon.
Hafif boten kelingan kinti pangkero ati sepoto teman. Namun orang teka dewek isim babak belur. Kita teka alhamdulillah manawi iki izin Allah. Para panitia sedanten Allah berikan pahala sing berlipat ganda. Juga segenap undangan guru-guru kita bersama saking kejaban. Juga saking cembek rupane wenten. Lian-lian tempat boten kula absen satu persatu namun di absen ngentekaken waktu menawi orang disebut ke tetap antuk kemuliaan karena sewadah ning pengajian menawi kabeh dosane diampuran ning Allah ayo amin amin ngeperagat mangean karena itu terakhir amin amin doa ala balik selesai urusan. Makanya si peniki kuleiki hampurannya. Dede tidak menghormati panitia sing nyediani kursi. Iki kursi digotong abot-abot oleh didodoki. Namun didodoki sing paling buri protes. Orang kamu woke. Jadi kule ngadek tapi tengah-tengah main dodok. Bapak ibu hadirin para pemuda dan pemudi masyarakat sing kule muliakan. Jamaah Masjid Baitul Mukmin, Kampung Bunder, Desa Ciruas. Sebelah sedanten dodok niriki dulu dodok nganggur, kulai ki cerame alon-alon, ngewet-ngewet suara Rajab Masyado. Nalamun dimbat saiki pak bugase peragat cerah. Jadi si peniki mulah lalaunan be sebab teranggap ke wong riki maju duong. Dodokan. Dulur dewek kabeh sehingga arep ceramah belagu-lagune gelak soal tapi niscaya tidak lompat dari akidah dan aturan-aturan dunia ceramah karena zaman seiki ceramah ku macem-macem ana sing guyon be pengene akeh ana sing doget bae nana ana sing nembang bae akeh bahkan sing lebih banyak siki penceramah jadi provokator. Tapi si peniki makulama dulu ceramah tapi ngobrol sing ana manfaate menawi balike oleh-oleh ilmu sing bermanfaat minimal oleh-oleh snack itu paling pokok semua kebagian aja protes nyumbang orang maunya lah tapi lulusan snack menggulai ke rebutan ning desa pula ini matu bunter merdomong sing pengen ke makanan. Terus saya ingat terus. Nah bapak ibu hadirin jamaah yang berbahagia, satu kata yang paling indah kita ucapkan yaitu bersyukur. Karena memang manusia zaman siki kurang bersyukur ning Allah. Dine penyakitnya duduk musibah mang, tapi ujian sing Allah endakon manusiane semakin dekat dengan Allah. Corona timbul bukan salah siapapun dan jangan pernah menyalahkan siapapun karena corona itu penyakit sing Allah gawe kanggo ujian manusia. Ternyata seleksi alam terjadi. Begitu corona masuk kebetulan banyak yang meninggal dunia. Awal-awal corona masuk menyebar ke seluruh antero dunia maka diawali dengan banyak kematian. Ning desa kula iku begitu corona masuk sing mati sebulan iku 40 lebih. Bocah pondok megeger iku Kang. Asal pengumuman be inna lillahi yes cair. Jadi kita blokon cair. Cair di cair rampule tetangga hilang. Itu bagi mereka yang anak muda tapi bagi kita yang tua kan berpikir sebelah meninggal, depan meninggal, teteh meninggal, uak wafat, bibi mati. Yang kita udah tua 50 tahun ke atas kan berpikir kapan giliran kita. Manusia ikilah kasih waru kapan mati nek. Kadang-kadang lanang kari, wadon medikit. Kadang-kadang sebaliknya wadon medikit, lanang mekari. Ya premen Allah, beku melanang bisik kari lah. Dari urusan mati mulai ke sing weruh kecuali sing ceramah masih ado ya ado balik ke bos
Urusan mati mekadang ning dhuwur panggung bisa wafat ketika ajal datang menjemput. Siapa makhluk Allah yang tidak bisa menghindar? Semua tak mampu menghindar, pasti datang itu ajal. Apapun yang sedang dikerjakan, dia akan datang menjemput paksa kita. Lagi ngaji, mati. Karena kadang-kadang lagi di masjid, mati preman, mati di masjid. Tunjung desa ini geger, bersakat di pucah-pucah. Mati di mas, berandal pucah itu di nyolong doyan. Sebuah legala doyan di masjid, di masjid. Keluar nyolong kotak ja amal, keburu ke setrum desa. Jadi anda yang muda jangan sombong, ah model kita masih muda hidupnya, yuk poya-poya, mati masih lama. Gak bisa begitu, ajal gak melihat usia bos. Bayi mati, tua mati, sedang mati, sugih mati, miskin mati. Orang bisa wong miskin usul. Maaf ya Allah, jemati dikit, kenapa? Motor dulu lunas. Beragam macam model lebaran. Terus begini terus. Karena ia lambat dan mulai itu. Jadi pesan-pesan yang panitia Pak Haji, jangan poligami malam ini. Acara harus di kampung bundar, tidak boleh kemana-mana. Tak imanakan boten yang dinding-dinding riki doang. Tapi 3-in-1, 3 acara jadi 1, ceramah 1 malam, ongkosnya 3 kali lipat. Ampun aja orang ancur, ada emosi, tapi serius. Terus bu, terus. Hari ini, malam ini kita bersama merayakan Isra Mi'raj yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Setiap tahun dirayakan Rajaban, setiap tahun diadakan undangan penceramah Kiai Qori, dipanggil dari mana-mana. Tetapi entah kenapa rajin Rajaban Isra Mi'raj dilakukan, ada tradisi akhlake ora rubah-rubah. Rajaban jojo perwawan jalan terus, mau neda jengundang kita. Rajaban jojo perprototan terus-terusan. Rajaban jojo masjidnya kosong ke masing-masing, ada dendam di antara kita. Asal musuhnya imam, jadi kita loyong balik. Yang mereka balik, kalau salah tak enak. Itu orang kampung pula, itu orang kena mau orang. Kalau orang masjid gorang sih. Tapi masjid Baitul Mukmin mah hebat, kampung pun terus bagus, alhamdulillah. Mekah penuh jamaah. Jumat ke lebaran. Jadi subuh mepapat biasa bos. Juga rombongan mampu lemah. 70 tahun, 80 tahun dimancing masjid itu terpojok. Bodoh kan. Baya komat malah kesinggilan jadi imam. Kan maju kan. Termatik belum tahu. Sudah tuh ini maju pukul ndak ngeloyok. Ya kakak ini maju asma kumat. Yo sini sing maju ke gua tuh darah tinggi jebot sama. Nah pukul kuat biasa. Ikinnya masjid ke puskesmas. Ngapain penyakit menjelok masjid. Ngapain juga ribet. Akur, akur. Maka bagaimana malam ini ada perubahan? Setelah Raja Bangki diadakan perayaan, ada perubahan perilaku. Bahasanya berubah. Ning laki sopan, alhamdulillah. Jangan sopan ketika banyak uang. Ngedelem di kantongi kebek, wuih, mesinnya amban, kocok lawang. Assalamualaikum, iji dewek, kejik teka, alhamdulillah, iya, jenang, pas ngedol pari, telung ton. Wuih, itu beneran sopan, rapi, nipen, ngopi, toh, ngopi, toh, ngopi, toh. Ya, lakainya, orang-orang harus ngopi, nih, empat. Lah, mangan, ke mangan, ke mangan, yuk. Orang-orang harus pengen mangan. Orang ngopi, orang gelem, mangan, orang gelem. Juga, bekonan, ini, bekonan, yuk. Jadi laki ngelemes, ini sih orang papi premen terus pengen gaya nih, yuk. Harap keliling ngosem ke film. Belarang sengkleh, oke. Kodok mencongok, siap. Kura-kura mencelat, oke. Tuh lagi duit-duit mesopan, itu wadon desa kula. Wadon bunder mebel. Neng laki ku teceker, ya. Agor. Nah, untuk bila, amin.
ada perubahan tema kita luar biasa dengan kekuatan iman takwa. Wah Allah ya Rabbi. Wah sampun disambut tuh ya nih Babinsa ya nih Bapak Polisi. Mari kuatkan iman. Iman ikut tetap merana papat mah husdur ngomong rajak menang bedegit. Begitu panggung benda kita tuh pokoknya mah. Nanti ikut campur menang be. Nanti manek-manek maning menang be. Harus manek bakal tinju yang johor. Tuh, orang yang punya iman tuh cirinya ada empat. Yang pertama adalah dia punya rasa malu. Duwe kaisin, wong duwe kaisin, kok ciri-ciri wong duwe iman. Orang lain rajin sholat, kita tidak malu dong. Orang lain pakai jilbab, kita tidak malu dong. Orang lain sopan ke suami, kita galak ke suami, malu dong. Orang lain loman yang rabi dake pelitnya kebina-bina. Saya paling benci pada suami yang pelit sama istri. Duit disumput tahan. Nolong dak dewek, untuk doon tegur. Tapi nohon ya, wat lanang riki meloman-loman ya. Lu yang rabi ku beneran, ngenekakan kabeh. Lu juga ini garong pulau doang. Bu, ibu, boleh takon yang ibu kewenten buatan wadon bunder kising durung pernah ngemarai laki seumur-umur. Wong lanang tetakon ini, anelah ke wong lanang kene kising seumur-urip durung pernah dimarai laki. Kabe? Ada maning mama wong kita dijadi. Memang perempuan tuh begitu adanya. Orang hilang, napa isin ku hilang. Nyerodot, wis marem emosi. Mujuk tuh, dingin lempeng gelap. Wis lama wadun ngomong makin dia. Pokoknya mah, wis itu. Penyakit gede itu. Kiamat terjadi pun. Pokoknya mah. Lamun kakang orang nurut ning omongan senang. Sudah kita berpisah saja. Itu wadon gualak itu. Maka agama mengajarkan perempuan itu adanya luzumul buyut waridho bil qut, diam di rumah, terima makan apa adanya. Kewajiban perempuan ngurus suami dan rumah, urusan cari nafkah laki-laki itu menurut agama. Sekarang zaman berubah, wadon singgelati duit. Dunia sudah terbalik. Bo, sing mong-mong laki nunggu nyumak nyosoni anak mana mungkin lah sing megawe rapi sing laki duwe. Makanya ketika perempuan tidak punya iman, tidak punya rasa madu, mentang-mentang dia bisa cari duit, kadang meremehkan suami. Benar. Lakinya ngejemput nih perapatan meronok. Woi, telat semet genyaknya apa beneran? Beneran lakinya. Singgih dia gak kepo. Kagonong dia uban bocor. Alah, alasan doang. Kerja istri orang rumah sak lambi sing kita ku bayar kita itu. Berapa kok sing kita sedina dina itu. Motor lunas kok kita itu kalah. Itu lakinya ngejemput kol dikira mencinta. Kursi di maling perapatan. Laya laki kan perlu harus dilakukan lanang emosi di maling nong. Aduh ngomong gegabah sih lakukan nong. Praman premen gak sih lakukan rapi isun. Jadi kabel oleh sira ari anak papa oleh siapa itu. Jadi rapi nih jadi lo dewek kayak kuen mah kita nih kepengen. Kau makan nih kunci nih ibu boleh anda kerja cari uang itu karena ridho suami. Malam ini perubahan punya rasa malu. Duweka izin lamun oleh gajian wadon aja dinggo dikit nekakan kabeh yang laki dikit. Emangnya dia gajian oleh 5 juta oh sebodoh AA diatur beh dia kira-kira alhamdulillah tumben waras kira-kira dari kiai gemekonon jika ada maning duitnya wong wadon menyawani ketergantung laki masuk surga atau neraka tergantung suaminya. Maka hasil kerja kerasku satu bulan gaji ini 5 juta ku serahkan kepada engkau wahai suamiku.
Jadi lakini ya Allah, ahli surga sereki. Jadi tadi korang menjadi kakang biak, terserah AA. Si 5 juta, kisirah masih juta bang. Sing papat gue napa kang aneranda sebelah. Baca kawin mani. Iku pada bae lanang mengkontrol bener iku. Rabi sing mutang manting usaha ketika dapat dia ngatur gak bisa. Sebaliknya kalau seorang suami kunci surganya pada ibu kandungnya. Lamun wong lanang surganya ning ibu kandungnya bu. Lamun laki ibu lagi ngurusi ibu ne. Aja ikut campur kadang-kadang wong lanang kerek karo rabi. Anak kita mereka. Duit-duit ya rong juta dari lakinya, nong rong juta, sing sejuta kona ibu ya, sejuta sirah, rapinya berbanting paling ngeloyong. Cekak bebes kanjang. Bukan senang sih bokeku, ditemu atas gue papar makan gak. Lakinya orang sida ngegaya ibu nih, gara-gara dimayar rapinya, ibu arahnya wong lanang laka otaknya. Awas, Haji Munawar diceramah deh, tarifnya kan 6 juta. Iya contoh ulama 6 juta ku terbagi telur 2 juta kasih istri 2 juta masuk tabungan 2 juta buat kantong. Kenapa? Buat operasional. Kalau ketemu saudara masa jaluk ning rabi malu dong. Amune rokok batu jaluk ning rabi ya apa kata orang. Jadi makanya belajar ke si pemiki maafkan samsul di dorangan doang. Tapi agak timpil aki ya keren. Wis jodoh be iku mesti tombe meranakan. Bo. Eh bo. Gua mesti mau ketelibeng ceramah apa kita iki. Merono salah, rene salah. Dodok bae rekaton, ya Allah ya Rabbi ikilah nasib penceramah. Tekane awal balik terakhir. Tapi mangan gedurung gitu ke sifat gitu. Makune makune das peragat. Jadi jor pak menurut bae ya adoi kalmayit tamu iku kaya wong mati nurut baik kon apa baik kudu nurut hasilkan protes maka sipang niki pertama al-haya duwe kaisin lihat zaman sekarang orang-orang sudah tidak punya rasa malu pacaran terang-terangan bergandengan tangan padahal bukan pasangan suami istri bahkan berpeluk-pelukan malam minggu boncengan berbuah kaibunnya blow on manis. Bro, binyawak diizini. Assalamualaikum, di anaknya kat bakta ya bu. Ituran, aturan, aturan. Guru makan kalau cireng molen rembukus. Itu wadon-wadon sebelah rika ibu. Saya yakin perempuan di sini perempuan solehah semua. Ketika potensinya datang, neng kita jalan keluar yuk. Maaf wahai kekasihku, kau boleh cinta padaku, tapi jangan kau korbankan harga diriku. Kalau kau cinta padaku, katakan pada orang tuaku bahwa kau siap untuk menikahiku. Ketika kau sudah menikahiku, apapun yang kau minta akan kuberikan. Jangankan kau minta, sebelum kau minta aku tawarkan. Bangke sobatan. Wong wadon zaman siki mohon maaf ibu penyakitnya kila kamaning. Setan gepeng tempong itu setan bocah cilik bisa lihai orang-orang sudah mulai pegang handphone penyakitnya ujiannya bukan setiap rumah bukan setiap kamar tapi setiap tangan semua punya handphone di dalamnya bisa baik bisa buruk kenapa? Tergantung penggunanya ning jero kene kene ana pengajian di Pak Kiai betul tapi belum tentu sesuai dengan ajaran wong serang. Oh di situ ada ceramah agama, betul siapa dulu orangnya yang disampaikan bagaimana harus selektif dong, saring-saring dapat tanyakan ke ulama. Sementara saiki ulama wis boten wenten nyangkin satu persatu wafat meninggal dunia, sing rusakan belum tentu ada bapak ibu nek anaknya orang di pondok nggak mungkin tahu Isra Mi'raj dalam menduduki kitab mah. Orang pak kalau raja apa namun dusik alif ulama pengajian sementara sekarang yang pesantren sudah mulai jarang dianggap wong pondok itu uripe orang jelas aja mondok tapi kisik betul aja mondok orang bakal sugih jadi siapa walaupun sehebat apapun manusia pondasi agama itu penting pondok kaken wong mondok menganggur jadi siapa nganggur-nganggur ula lemah
Bung pondok mukula lemah meringkel bila pegawai. Awas mukula kelisa itu. Kali caplok merendung. Oke gegabah. Wajib pesantren Pak Ustadz melakukan penghasilan orang yang paling sibuk, yang gajinya tidak dibatas waktu, pekerjaannya 24 jam. Iku Ustadz karo santri mang, kiai kumpul penuh pegawaian aneh. Penghasilan orang hitungan mang, rabi kula pertama dari rabi kula protes. Kang jelunga lunga baikkan oleh apa? Ai durung meruh. Duitnya pun dihitung berkat ko. Berkat sebongkos ikut plastik, sebongkos kira. Sepak ikut rompulewu upama nih. Kari siji berarti sewu kini sih. Terus ke dalam sewu ke Banteng setunggal ko. Kira ko. Banteng pun sekecongel 500 ikut. Ditambah endok telu ko. Rongewu kali telu namewu. Kira ikut 2000, 7000 ditambah kuen. Terus sebelah sewu ke picis habis ku no. Rejek kakak melak kegawen ai durung weruh jam 2 malam, jam 3 malam. Haji Munawar balik ceramah. Jam 3 Allah masih ngegaji santri. Jam 3 Allah masih ngupai kiai. Jam 3 malam Allah masih ngupai kiai. Balik ceramah jam 3 dodok bini korsi ngelenggak nonggoni subuh. Kelihat bisa dilihat waluk salam temerdiah. Nekam. Kekuyak ya Allah alaikum santai mardiyah. Ije ampura jala wajib jika ganggu. Oh iya. Bekan merem tak seram anak. Pertanyaan ya Allah sing sore kula meriki bulak balik. Jere je kang hadinya lunga ceramah. Balik jam teluah ya dalam banyu adem. Klemen mantur kelahirakan sepasang jam remetu-metu. Untuk banyu adem banyu seloso. Dia berhubung tetangga, tak tulungi bayo. Tugas si kiai itu ada bedanya tugas si polisi karo lurah. Ngelayani, kalau temen tengah wengi kudu siap. Jadi rapinya lurah, kebetulan segala jerogan, duk tolong. Kudu rela, ku pergolpaskan engkau suamiku menjalankan tugas negara. Begitu dong, baru nyaman jadi kepala desa. Akor? Akor? Kayaknya lurahnya nambahin bakal lagi. Media anu ternekakan banyu minum jampi dinuahkan merana jadi terdaya remen macanya mengaji bismillah diwis ke banyu ini mereka kotak jampi coba wis itu ngeloyong jadi ngelowok kantong jadi ngamplok putih ya jadi juga ada wajinnya ini jadi jocong bela tetangga noho tak terima guna keter wih boten gak kon manjur wis jocong bela boten mengaji tolong terima iya gari maksa mah. Ya tak cukup tekan iku liwat 5 meter tergelam di rong ewu jam telu pengen selamat rong ewu hajatannya mau waktu penuju bulan dangdut pul 15 juta itu kesenangannya meduang itu terpukul-pukul enak kita mah wayang jeruk selamat kelahiran gatiku kiai rong ewu dia pelecehan hantiku Agur. Makanya tolong ada perubahan yang pertama punya rasa malu. Mohon maaf hajatan dangdut iku dulu paling saking duwe duite oleh utang. Hajate oleh utang tapi ngumpulakan maksiat. Haji Munawar juga sama kok masih suka yang begitu. Tapi lihat-lihat dulu dong yang nonton anak-anak kita yang masih kecil yang mencontoh perbuatan tidak baik, yang dosa siapa? Sing hajat sing nanggap mang. Buat nanti ini kena nonton cilik-cilik nggak dalam biduan ini muter-muter bapak ini manek neplok rompu lewu esok-esok kan si korban mbok ketika we sambal nih power kan mbok nanti tepok nangat siap rok bang jadi bapak mboknya dosun serga ije bapak gue begini biduan makanan iya nak iya nak. Saya bukan sok munafik, tidak suka-suka masih muda. Tapi yang saya khawatirkan generasi anak-anak muda kita. Bocah cilik-cilik siki penyakit handphone, game online, game slot. Ya Allah, ya Rabbi. Bulat, tonjokan, bacokan, tembakan. Pantes alak bocah siki memperangas-angas. Atas-atas jajok ngomong bapak itu gue melotot nyantin ngetuli handphone korek terpengging di kongkong gaji nah untuk ngomong kakenan kabel mobil itu orang kampung pula itu gigi itu yang bunter uji ngaku disilah gue bosen wis bapaknya megawe, ibunya megawe bocah cilik titipakan ibu tua nih
kan beragatnya ibu tua disini jadi pengasuh bayi mantune gak berangkat megawe, anaknya berangkat megawe lah ya putune cilik diusi ibu tuane awan nangis legati kok laka susu disosoni orang metu banyak wong wis tua ibu tuane dipaksakake disosoni kon ngentil setelah wong kegeden. Coba kaken susu sing toko jadi kan aslinya kan banyak susu sapi diusuma kening anaknya, dineka kening putune diinum banyu susu sapi, aja heran karakter wis gede ini kayak sapi tong aji tong nong salat nong muni ini harus ngegerong kayak sapi akur jadi akur mendodok kita nih terserah lu, dia salah lu bagus di belakang bukan rekaman ini ketenang balik mana ini urusan pokok yang pertama orang punya iman adalah punya rasa malu di WK isin orang dulu nakal tapi geroni nurut juara-juara bengen beringas, angat, nabok, nonjok, nyepak, dupak, bobol tapi masih ini ustaz ngehargai orang dulu nakal tukang bulet, tukang macam-macam weh depok terumbu tetekar di haji mande tapi neng kiai masih ngehargai itu orang dulu nakal tapi jeroni nurut bocah siki menurut jeroni nakal wong pengen arep nyolong musyawarah malam Jumat melibur nyolong yuk kere bocah kremen malam Jumat ada konon yasinan getolol maling yasinan malam Jumat libur wedus ustad aman bebek kiai aman malingnya punya pertimbangan waduh tolong yuk biar dulu lanang tidak mengaji mengaji satu ustad tolong di sini bayar beradok suruh tolong bengen siki bocahnya kedengen nurut lah itu kok mau wedus sendal kiai ketimba ngalati wong mati tetangga kampung balik hilang sendal setor dong tuku telung atur selawat orang pulau tekor orang atur selawat pulau bos bocor pisang dan motor aja rudes orang sekarang tuh begitu makanya wong pengen pinter ngakunya bodoh wong saiki bodoh ngakunya pinter bahkan sok pinter iki sing dari kacau masyarakat ari orang-orang menang aja sok komen penyakit kinci penyakit komen ke adu domba tuh gara-gara di sini yang satu nge-WA yang satu ngomong sini nggak dua tuh wih kan karugian orang wawuan gara-gara apa kurang komunikasi discommunication orang arti buah aku menang gue sien-sien gua apa gua jadi akhirnya timbul fitnah jere si anu ketiga agama gak boleh mengatakan itu bagi umat Islam aja jere si anu kalau memang tidak sesuai datangi konsultasi konsolidasi koordinasi baru hidup akan romantis dan serasi keplok hari mau mau bapak lu lagi keplok ini buat kena bodoh pak kita melakukan sing keplok anda sing keplok kepaksa mana menurut baik tadi nih kan kok manusia zaman sekarang harus punya rasa malu duit kaisin orang dulu punya rasa malu pinter ngaku nih bodoh orang sombong wong bengen mak makanya uripe adem bengen contoh ane si jiwa pinter patul mungkin hafal sarah hikam hafal baca kitab lancar mondoki lawan tapi orang gumede kan jadi imam masjid ku anda rundur kan maju kan jadi imam kan lah dia maaf sing sejen ke kita ngomong bodoh kan bisa apa-apa lah kakang kan mondok dari kurang puluh tahun iya keturun doang kita ngomong orang bisa apa-apa padahal pinter ngakune orang bisa bocah siki memondok ulung tahun bertangkang ketenteng kayak berdulnya runtuh wih sok pinter sok hebat umur masih bocah lah gue tengik kang maju kang jadi imam boleh pergi ke kita di mondok lihat dong sekarang kita doang maju uang ilmu ini tangguh kadang-kadang overacting overdosis
Wong ilmune tanggung sok hebat sok bisa. Jadi imam magri berkat pertama yakin tekan khatam. Berkata pirone wakil aku tekan perang. Urup salam makmum ilang kabeh. Dere makmum balik cak remeh di Medan. Durung to yang dicekoki ya nanti dulu dong. Woi, kon hadaran meriung wali diancen 80. Ila halati wal al-Fatihah. 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 Dile bocor no balik ka. Remeh berkat banyak. Hari konon kating hadaran. Ila ngedoane musabako. Sok buku diwaco kabeh. Masyarakat amin pekecepen jo. Benar-benarin. Kudu semangat enak. Mancingnya doa orang mikir otaknya yang simpel lah, efisien, yang penting tempat sasaran, gak usah liku-liku lah, ngedoa yang enteng saja. Haji Munawar tak praktek aku, itu ternyata masyarakatnya cocok. Mohon sampai kini Bapak Tuhan Jabaji, oh sabaran nih Ampin dan Al-Fatihah Rabban amin Sampun Nabaji Tuh adikin Allah maqfillah warhamu Abul Rabban Abul Rabban Hasanah Wafil Abul Rasulah Kinaza benar Walhamdulillah Bocah berkatu kebicah Sampun Nabaji Lawet Nungguhnya apa maning Nanti wong desa keplok biar Liki bener ding termasuk terama berikin gajah suwe-suwe namun suwe-suwe ngkone bosen terus lagi gini telung jam siap batang jam siap sampai subuh siap inilah rombongan masyarakat pentolim pencerama nah ya batang jam kon dodok celek-celekan ya kena enak lepus berkopi alam berasa rasanya boh ya satu pertama punya rasa malu yang kedua takwa wong duwe iman kudu takwa tawadhu qanaah waro terus maning yakin wong duwe iman tawadhu enggak pernah ada kesombongan. Anda punya jabatan enggak bukan untuk kesombongan. Woi kita jabatan tinggi nanti dulu bos, jabatan bisa hilang sekejap mata kalau ditindih dengan kesombongan dan takabur. Oh kita orang kaya, maaf pak, kaya bisa habis seketika, uang miliaran bisa kebakaran habis. Allah kalau punya kehendak tidak mungkin lari dari kepastian Allah. Oh kita mah ayu, maaf masih nom, tua menakutkan. Ada maning wong segen, putu kekelenger. Wong segi mah tua-tua berlagu-lagu, lejen. Terus digambarkan yang gargir ke bawah kanjang Nabi mendak uang tua singgang dan ayu itu gambaran dunia saikwis mulai akeh orang tua pengen jadi muda yang jelas pengen jadi cantik banyak perempuan sekarang imitasi dan penuh penipuan aduh ayu ayu menang sirap pengguna terus wajong siki maake pemalsuan dan penipuan wajahnya boleh cantik tapi skincare foundation apa mana gemes glow macam-macam ikur raine putih angkatan ke kudung itu guru nireng wanita ruan sikit leo cobalah tampil apa adanya boleh berdandan ngukur kemampuan boleh berdandan tapi untuk suami seorang aja dandan guna kroyang-kroyok gila laki pesesa hei pandangan gang dan pengajian gang dan ning pasar gang dan hadir ceramah gang dan sesane balik guna laki dicampur keringat selama ini oh wih balik-balik insyaallah saya hilang pasangan sekarang yang ketengar oleh aku juga luntur kali mencorong kayak apa ibu ini laki apes teman kita ini sing tuku kita sing untung tukang ojek dandan buat suami pahala surga menanti dandan untuk orang lain siksaan neraka akan berlipat-lipat sakitnya bukan main. Ibu tolong dandannya buat suami, kamar suami dirapikan, singkirkan anak kecil beda kamar, jangan sampai kamar bapak, ibu, anak, mampu ompong. Karena kamar pengantin lanang tua, kalau pengantin wadon nom, ibu beda. Kamar pengantin yang muda, baunya melati, wangi, bantal masih mendukul mukung, guling masih pajeng atas.
atau suara kotak el. Tapi jajal kamar pengantin tua deh, sebrane wis pada bolong, gambar kembang pada merubul kabeh, iku maning bantal kepeng wis lek-lek lah kebubus deh. Wis ngedelang goleng, adik apa ngedelang kombang, goleng ngedelang kombang, goleng, 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 goleng. Dari aroma sudah berbeda, orang muda lewat bau parfum, yang tua lewat minyak angin dan balsem. Suara ngoyo besejen, wong tua orang emang, gue lewat di minggu dari kaya, ada si ngoyo minggu diko. Ibu sekerumunnya sejen, alam perawan, siap! Satu, kocong, anak lorok, teluk, wrrrr. Putu papat, ewer. Sing masak iki guna pelajaran tawaduk pinter ilmu sing Allah bukan untuk kesombongan. Makanya lihat ulama-ulama Nahdlatul Ulama tawaduk penampilannya biasa-biasa tapi ilmunya mumpuni, gak pernah protes dengan kebijakan pemerintah. Anda vaksin pada minum vaksin Haji Munawar suntiklah dua kali sudah Sinovac, tinggal dua bulan lagi booster yang ketiga. Kok kiai dia suntik ya, kenapa takut dong, biasanya suntik kok disuntik kabur salah. Bukan pemerintah Pak Haji, gak takut mati Pak Haji. Lah mati juga gak apa-apa, kan ake batu ini kanan gak pemerintah matinya dewek kan. Bener ibu sok pinter media sosial, oh di corona mereka ayasa covid dan penyakit lo politik pahamuan udah lah lo jadi bahas lo mati enggak ada batu si komen yang gula itu dia corona itu penyakit orang kafir kata-kata orang Islam tak telepon dia betah mereka salah mama apa sih kebelaan bukan dia gak ngaji marah si lo sok pinter amat ngomong-ngomong virus corona penyakit orang kafir merusak segala macam itu sedunia kecuali si Indonesia tuh sedunia kena corona, hampir 140 negara kena corona. Sila komen asal bening bro, maklum penyakit rekayasa. Sila sekolah kedokteran bilang tahu belum. Lulus SMP juga pula mau kelas terdiri ren. Sekolah lulus orji ngomong corona, kelas sila mau kemerki kartu bila. Karena apa? Paham. Sudahlah kita orang Indonesia cintai tanah air yang merdeka ke Indonesia kok alim ulama. Seorang ulama besar kiai-kiai besar mendirikan negara ini yang disebut ada Indonesia didirikan organisasi ulama yang namanya Nahdlatul tahun 1926 pendirinya 3 orang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Wahab Hasbullah, Kiai Samsuri Mustofa Samsuri. 3 kiai besar dari NU baru ketika 45 Indonesia merdeka. Dia tahu sejarah lo. Gak pun paham mengerti, ada lagu-lagunya enak kita mas. Akhirnya anak kemerdekaan, ada Pancasila dasar negara. Sebelum diresmikan disodorkan yang kiai dikit, uang bengen petukan takon yang kiai, uang bunder kayak uang bengen tukan takon yang kiai. Uang zaman sekolah tukan takon, bengen mana patuhin yang kiai. Assalamualaikum kiai mulai nyebar kapan? Bulan anu tanggal sekian dina anu bagusnya dikumnya kapan? Parinya guna bibit oh dina anu malam anu dikum ya macam bismillah dokon berkah kok tukang takon nih kiai harus hajatan takon nih kiai dikena kiai sing bagus bulan salam lagi nih arahnya main luna bulan abdullah kocok keboten dari kiai akur cocok ikut seni lanam kani wadon takon nih kiai abe pondasi rumah takon nih kiai. Arnyalan lurah takon nih kiai, arnyalan dewan takon nih kiai, ar dinas tugas nih kampung anu desa anu takon nih kiai, minimal dibekali doa nih kiai. Toh besar tanah air kita begitu Pancasila jadi sebelum disahkan takon dikit nih ulama siapa namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Pancasila sesuai boten sareng agama Islam. Oh mungkin
kulane istiqoro dikit sewengi salah jalan resahat rekam pertama satu Fatihah bacanya surat Al-Taubah patang puluh siji balen rekam kapilone Al-Kahfi patang puluh siji balen jadi Pancasila kok oleh ngedoakan kiai sesuai karo agama Islam sing arep ngebeti Pancasila wong ora mengerti ilmu kiai paham? Ngerti? Awas nih ganti saja, weh lu aja gak bisa iki sendiri petunjuk, iki satu kurang lagi ada tuh seh, kawangnya 6 kitab wih sama dasir melewat lah hafal lagi mau kawang 6 kitab hadis Bukhari kawang Tengsik Muslim kawang, Abi Daud kawang, Ibnu Majah kawang, Nasai kawang, Tirmidzi kawang, 6 kitab kawang, tapi orang sombong. Wong singki orang kawang apa-apa belagunya tengik. Lah setia ini pada baik wong. Lah tapi kecuali uang. Mana setia ini berbohong. Lah setia ini di tangannya sekol. Lah iya lah. Amerika mau ketelak ketelak. Orang si kiai kejemur wadon, kiai melotot, ada kiai waras. Kiai jemur anak musibah, LGBT dong. Nah itu bilang ini, kondak kondur sehingga kita bebas merayakan Isra Mi'raj, alhamdulillah. Karena kemerdekaan, kalau ada yang mengatakan Indonesia kriminalisasi agama, mohon maaf salah pemahaman, di kriminalisasi ini. Mungkin ceramah kebebas mungkin nanti dia buatan ngedalan bisa nutup kan pengajian jalan berarti dia ngomongan preman kami itu ngeramah rampok waktu nonton gue sopet itu tapi kan bebas ngaji negatif alhamdulillah tapi enak kena cipu-cipu bapak-bapak cipu bunyi waktu perang ya preman buru-buru kumpura gemukin nanti dulu merdeka mesti nyompot yang coblok gue coblok coblok itu bangker gawe anak ningsor dikeduk nyumput anak mulai serinya kumulangi meroro kabe arti coblok lah dipikir kalau otak mulai nyambung anak kapal liwat mancing coblok lagi gue modar kabe bos tapi berhubung wong bungen melayu gak pernah aja katon ditambah maning abu melawan bambu runcing klemen bismillah menang Indonesia bisa bebas merdeka umat Islam rajaban bisa di mana saja dan kapan saja yang penting saling menjaga satu dengan yang lain yang lalu biar berlalu lupakan saja semua kita buka lembaran yang baru akur ngomong demo semua uripe suker bos umat kita yang kenek musuh yang perapatan arah petul lagi dodok nanti kemur sih mudah boleh maning selanjutnya nanti kemur untuk padahal orang apa-apa ngajak kamu doang kan pusing deh hari akan jumurin petang gerung juga haji pun awas nunggang motor mobil sering mereneke waro kampung bundar waro sama bekan kian yang kene liwat baru kenal paling dongeng anak kiai nyusup dongeng doang nulungi orang hari sekenal pakai itu kan ditulung itu ya Allah si ceramah kan Masya Allah dan cengit dobati bocah gara-gara kenal tak kenal maka tak sayang gara-gara silatur Islam mengajarkan begitu maka si pemiliki yang kaya batu yang miskin butuh yang kaya kita hidup saling membutuhkan begitian acara mal beres namun tidak ada kebersamaan bener betul? Yang orang kompak mal beres urusan begitian sing ane tepuk dada masing-masing merasa paling berjasa dari panitia nih oh dari kita gemalengkian malam Sabtu tempat orang hutan sebelah mengkejar hutan gede itu minggu ini kegusutan banjir sih kita orang paling cari siapa dikit waduh sombong belagu tangi kelebah tapi kita salah woi singatur bocah nom panitia ini nom kabe gua tangi korsi gua nom karena waktu mangan doang dodok pernah getakan tuh aja sombong pemuda orang bakal jalan namun sing ibu-ibunya pada orang masak sing dodok gue kan uang wadon sing gawe kue uang wadon gawe snack uang wadon masak donak kiai gemas snack guna uang oleh uang wadon wadon napik sombong boleh kita masak boleh kita anu orang bakal bisa masak namun lahir orang duit bapak-bapak nih nerong juta sejuta juta walaupun ditagih ada gaji ya urusan rajaban dan cara agama di alam
musyawarah mana 14 paling. Seuangnya saya ketewu aku. Cacak kantuk. Sakit gila. Sampai acara perangkat di anjing baru misi baru misi gini. Gua ngedodok nanas rakyat ini senek nafsu deh lu. Rakor. Tuh, sing bapak-bapak aja sombong mentang-mentang nyumbang berjuta-juta. Acara bikin orang beres, lo teman duitnya puluhan juta disiapakan. Lamun sing ceramah orang tetap. Sing ceramah aja sombong. Sehebat apapun ceramah, mal bakal hebat. Lamun lakas sing rongkakan sing hadir. Dewek bening dubur. Berarti kan ceramah kesambet. Berarti saya butuh Anda, Anda butuh saya, hidup saling membutuhkan satu dengan yang lain. Benar. Lanang butuh wadon, mamang butuh wadon, wadon. Butuhlah hidup ini hampa tanpa wanita. Wadon. Perempuan itu lemah betul, tapi kekuatannya luar biasa. Wadon iku sakti mandraguna. Macam-macam karo wadon, wadon iku bisa nguripake sing mati, bisa matekake sing urip. Aku saya masih tahu. Macam-macam. Wong wadon butuh lanang, perempuan saja semua enggak bisa. Kita butuh laki-laki jadi perempuan. Pejabat butuh rakyat, rakyat butuh pejabat. Polisi butuh masyarakat, masyarakat butuh polisi. Aparat butuh masyarakat. Semua hidup ini saling membutuhkan. Si pemiki berumur bakal bisa ceramah, lamun tukang sone emosi. Pada lidah cuman berak-berak itu. Mana dokumentasi direkam? Loh, kita sorot deh, dempulnya baik. Oh, hidup ini ternyata indah kalau ada kebersamaan. Perbedaan status sosial bukan pandangan di atas di depan Allah, tapi Allah adalah manusia tergantung iman takwa, bukan lihat penampilan. Makanya dari wong ajak seuton, ning wong ngecat bae kelok, kowe celuk neraka iku kan enggak dua ayam bae, iki durung tentu. Siki doi ngaduayam, esok tobat mungkin iman lebih kuat dibandingkan kita. Ya nohon deh bagi siapun itu telah kaya si ngaduayam. Ya raka ngedodok jing. Gue besok mau terusak, anak wong gue peki segala kayak wong waras. Wih, tiap-tiap gak terus saya, biar enak kita nih ibu. Halo. Hei. Hobi boleh tapi jangan kebablasan. Demen boleh tapi jangan sampai melupakan kewajiban. Ning desa kula nare sampai tua terus selesai yang bidak dina. Lah beneran. Tangi turu nya keraya. Terus sembuh di keriki di jalan di Karbelinggo. Yo oh cukup kan vitamin segala itu besok saya cuma harus ke turu ayam satu. Belak kasih tempok nih itu ada boleh sarung dalam digulung pak. Kawas keranahan mora itu. Dodok dengan dalam orang serak dan ngelus dulu sayang. Putuh ini tak sedodok dengan depan. Ijabat tua, isi kangkang ya Allah, putuh bapak. Sampun enam deleng. Deleng. Aduh sampun, deleng. Jadi putuh ini jawab, ih bapak tua aja, anak ndau di rumah. Jadi bapak tua ini, ih cuma ayam lanang, laka ndau ge. Si anak ngejogi mau bangun, ayam wajun. Ngilong anak diabat ke jelolok. Ih, jenama gaji masih bocah, orang nanti. Iya, batu-batu dek, kali jemulunya arang ya. Bukan dia Dubai, tolong, wajun. Batu-batu dek, gulunya dawa. Gulunya nyongcong. Dan kaduk kon elek lawan. Iya, kok kudu sampe njek ya butuh apa maning? Njek ndase botak ya. Lah iya. Paham? Paham. Gale mau kudu itu ngedelem nek bapak tua. Terus ya. Oke, guru ngomong Isra Mi'raj menang sedikit. Dengan ngomong iman doang tawadhu, ini nomor kedua qanaah, terima apa adanya. Kabeh wis takdir mah. Dua laki lurah alhamdulillah. Syukuri.
dua laki RT alhamdulillah, dua laki tukang ojek alhamdulillah, punya suami pejabat alhamdulillah, dua laki koni alhamdulillah, dua laki penceramah alhamdulillah, semua sekretu sosial ikut takdir si Allah, terima apa adanya, jangan pernah protes. Iku cengok pun si kone laki uang tetangga laki ini sama pun yang rambutnya Rambi ke dekat jadi baik, jadi yuk minggu ke tuku baik itu sama semua-umur asal lebaran doang tahun rombalen dari laki ini sabar si Nong. Suami mana yang tidak ingin membahagiakan istrinya, cuman kan kemampuannya kan masing-masing. Nong maklumi lah aku apa adanya, siapa yang gak pengen membahagiakan engkau lembu sampai kapan gue boleh pakaian ini puluhan tahun bersyakati lu boleh pakaian gue lebih kelamar jaket bagian gue ada si bos kan kita berdua orang apa cinta bu iku wadon si mokon orang belum bersyukur bu dia laki modelnya mokonan usul terima pihak itulah kecetakan kedua ya. Dia laki mokon itu ting batin lu si khas laki lu saya tidak terima dia alhamdulillah. Alhamdulillah aja lo kan protes abg adalah ukurannya sing Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kembali iki tawadu kona'ah waro yakin balik urusan pokok tentang Isra Mi'raj ndakon kena Nabi Jahid tujuanannya terbagi terus macam Bapak Ibu Qobla Isra, Indal Isra, Ba'dal Isra sebelum Isra Mi'raj, lagi Isra Mi'raj, seuisnya Isra Mi'raj. Ada apa sebelum Isra Mi'raj? Ternyata banyak sejarah. Kanjeng Nabi ditinggal wafat rabine arane Siti Khadijah. Ayu, prigel, sugih, nurut, pinter, bela laki nomor siji. Duwe ontane 80.000. Ontane 80. Didol kabeh 80.000 modale gona laki, gona agama. Wong wadon bunder kudune mekono. Anak laki pelengak pelengoko, dengan seseorang pun, dia ulak ganjang. Parani gerus-gerus, dikira apa yang sedang kau risaukan wahai suamiku? Oh, jadi si laki lagi pusing, usaha mentok, kabe mentok, ih tenang kan, mengurang modal mah, nong duit kalung saya kegram si ibu, nyadolen ko, arane rabi hebat. Anak wadun kene, semua kono. Lah, orang mentak, orang kalung, orang duwe di. Minimal wong lanang kudu dihibur. Lagi ngelamun dari sesorok umpama lamu kudu tak. Ya rabine apa sih kang sing dipusingi? Waduh dedagang gati apa kok sitang sabar be. Arane go ritme perjuangan saiki susah menawa esuk subuh-subuh dine hasil ning Allah tenang bisikan tak dukung ning enom. Ana wadon kene sing kono. Mun anak siji go nak kita. Pernah tambah Allah garim anak laki perengak pelengu di pepindik singguri bari dimarai ting batin lakota sing isuk madudok madudoki korsi cokoloyot pisang cili deh ya Allah anak jendol pegawai meremen ke meremen dan ia berhubung merempong kucingnya itu dah lakinya tani ngeloyong manjik ini rapi duduk menang nyakin. Oh iya, dia merentong, baru ini gak ngomong lah, yang di anak kaki wong ya mancing pawannya bu kopi dimarahi kan, ini buat enak-enak boleh tuku mantu ini gak tolol wong ini juga enak-enak berarti lah dia laki ini kita terus mesaka stres pisang gitu nabek gue ya, nabek gue ya kok sebelum Isra Mi'raj kanjeng Nabi ditinggal wafat Siti Khadijah kanjeng Nabi lagi dodok ngelamun nengkun di tafakur nengku bini Hijr Ismail dan yang garjit kamu sah pelanang roro sini sedina Hamza kapi kali Ja'far bin Abi Thalib dodok piko dijemput di malaikat Jibril sing ngejemput malaikat Jibril wong sing roro ngejaga nih kamu orang weruh Nabi dijemput pelakas sing weruh orang beda wong ronda tapi maling ayam dodok baik wong ronda ini bermain gafre tukitan akan juga dipercetakan yang kuping mana sih gandulan bata apa nih ada sing rumah bayi kita bulak buat kamu yang desa kudai gue tuh yang kena meraja ada ngomong nah itu bilang amin. Nah baru kemudian dibakalah kanjang Nabi menuju sumur Zamzam. Adi napakah kan dibuka dadanya dijokot apinya dibersiakan saking penyakit api
maka kula umat saniki sikon niki wong bunder umume desa Dewa yo ragu-ragem ngebersihaken ati iri sire dengki sombong takabur adikung gumedek tulung ilangaken balikaken kabeh endek Allah kabeh titipan Allah kabeh ciptaan Allah kabeh kekuasaan Allah kabeh tinggal rezekine Allah maka iku manusia bakal selamat dunia maupun akhirat. Bu ibu ngedoa ning Allah tiap bumi nangis banyu matane banyu mata ketik tasbehe walu pekat kabeh benda tekan tipis bolong bukan bulat balik ni kalau mau wudhu sejaga bolong bukan musruk sujud nangis ni Allah tengah wudhu ya Allah ya Allah ya Allah tolong laki pula aja kawin manis ning lahir mahfud tulisan takdiri ana tulisan nambah telu mati senajan banyu mata getih tangisanmu tiada guna karena takdir berbicara beda sebaliknya wong lanang gak dicengang-cengenge wong lanang tiap beringat doanin Allah mumpulakan banyu adem petung puluh sumur yang pini patang puluh siji cahaya sebatan diputeri ndak kon rabine adem ngedoa tiap bengi ya Allah ya Allah pengen kawin maning ya Allah tulisan ning langit ning takdire ora bayu sampe mati lurah dadi lurah iki dudu gara-gara pengaruh apapun tapi tulisan takdire mekon wis dasare dadi medadi dasare ora dadi yang jadi jangan tepuk dada yang gak jadi jangan putus asa masih ada harapan di masanya akan datang. Iya betul. Jadi ustaz, jadi kiai, guru rencana manusia, Allah sing ngatur. Ibu jadi wadon, Allah sing ngatur. Agar menyesal jadi wadon, pegal jadi wadon. Hei, ngetemani, cepat. Nyosoni peragat badan rusak, bubar kabeh. Dengan kencang dada bikin lembek. Hei. Ada. Jadi lanang nabi sedih ya jadi nyesel ya Allah pegang temen usaha mulak malik wadon enak nih maka terputar mati kawan bini tapi ireng kulit iki berengiran ke simpengen jangan menyesali apa yang terjadi dan jangan pernah takut pada sesuatu yang belum terjadi ningarut ada dipikiri tapi pasrah nih Allah subhanahu kedua indal isro ketika isro apa yang ditemukan kanjeng nabi kanjeng nabi mendak uang yang dibentuk indase ajur maning wotoh maning ajur maning wotoh maning ajur maning wotoh maning malaikat Jibril ditakoni kanjeng Nabi ya Jibril na'am ya Rasul man haulai sapa wong pun Jibril hendak dipatogaken wotoh maning patogaken wotoh maning waduh jare malaikat Jibril haulai ladzina wong sing modal kanan tatasaqalu ru'usuhum abot ndase pura-pura diabot-abotaken ora kuat ngelakoni salat ngelektor mesepotak kuat nonton sinetron telung jam kuat tapi salat 5 menit ora ketanjak mengkon ing akrat dibentus-bentusaken ndase wong lak sikil masih urip wong lak tangane masih urip lak tangan lak sikil masih urip tapi lak wong lak ndase urip makane salat ning badan seperti ndas gerekan jantan. Bu, elok salat laki nih. Jarang, kami sering pula perlu berjarang. Elok salat pun berjarang-jarang. Bisa, bikut tunda, doho, subuh. Sisa nih subuh, kan patang jam itu. Walau jam. Si subuh, gua tunda, sebenernya jarang mani itu waktu nih. Doho, lu tunda. Lah, kasih doyan sholat terus-terusan. Ya, bu. Lamun ibu nih umat belak dorong salat. Andaikan di rumah ada satu yang tidak sholat, maka Allah turunakan ibu umat pun 40 tahun laknat. Sedesa ki anak siji bisa kampung bunda si orang salat siji.
patang puluh ing ngarep oleh laknat, buri patang puluh, tengen patang puluh, kiwe patang puluh, 160 rumah kebagian laknat gara-gara si Dian sing orsal. Tapi nuhun yang ingin ngelakat si Dian. Islam aja. Nana patang puluh wali. Nah, itu bila nimen. Makanya sisi awas ibu-ibu. Setelah Isra Mi'raj apa hasilnya? Sholat lima waktu. Tidak mungkin iman takwa kuat. Lamun orang ibadah nih Allah. Ibadah mual bener. Lamun laka ilmu nih. Ilmu mual beres. Lamun orang parah karo kiai. Kiai marah. Lewat pengajian. Kewajiban kepala desa. Yuk manakan pengajian. Tiap bulan sepisan. Muter tiap masjid. Agar masyarakat terasa nuansa Islamnya. Yang baca. Siapa saja yang ngajar, boleh siapa saja. Kau ngajar fikih, kau ngajar tauhid, kau ngajar anu, kau ngajar tajwid, sehingga lingkungan jadi barokah. Siap pengajian. Pengajian wadon di napa? Minggu esok, minggu sore. Yang benar gak sore besok. Hari ini sore pun itu sih berhenti kayak gini. Minggu, entas. Adohor, buaya wong wadon ku kerunya kita mempengajian ku kewajiban melayani laki kewa serba salah bingung. Adohor siap mewadahkan sedang dan berangkat pengajian. Salam ini laki, assalamualaikum. Dan berangkatkan sekelipit kami laki. Lagu itu rada sedih teman kerusi. Ero sedih lama. Bu, bingung, layani, arti rasi suwenin makanya jual. Nafsunya dua, mau ngelana, mau serata cuy, kayak betul-betul. Dilayani tuh, sedela ibu adus maning dangdan maning. Neng masjid meditalin telat berarti minggu besok. Lamun anak mau wadon tekane kali. Kalau salah maning, tak nyelangakan ibu. Mancing di rumah aja tekan ikan usi zaman di timur pameran gelang dinggo kabe cincin dinggo kabe kalung dinggo kabe akhirnya toko mas jalan dodok nikmat di taklim kiai nerangakan arkamu sholat sama niat asara rukunan utawi sake rukun sholat iku walulat ara rukun sing duwe emas iki beriban beripun dek beriban. Mari kita baca ya. Pasar pada kewong gede kali mengatakan seket gram ke kalung. Sing duwe cincin kukur-kukur. Wah, terus di alergi buat kamu. Sing duwe gelang ke kolam. Hei, kerunya sing mesakat, bu. Sing orang duwe memelemuk kesedih. Hei, masih gitu. Sedih. Balik nanti si miskin memancing kamar kancingan lawa ngedakong nangis ngegerok-gerok ketuan laki nengok maning gerok kamar tas balik ngaji nangis laki neng alhamdulillah ya Allah nuhun temen rapi kita iki sadar balik ngaji kegeroan nangis usap-usap sayang hari kemen ustaz yang dongeng mati ke orang. Bukan tak ustaz di dongeng kuburan orang. Bukan kiai di dongeng neraka orang. Laju sirat nangis keramen kalung kalung. Nani ayarat lo. Nani ayarat lo. Sudahlah punya emas simpen. Jangan kebutuhan mendadak darurat. Ada di pamer-pamer. Itu boleh jadi pembicaraan orang. Kami kalau segini orang tu, orang dua pengajian jalanakan. Karena ngaji kan ngejaga akidah mak. Yang diajar akan ahli sunnah wal jamaah kiai-kiai zaman pengen wong Serang, wong Banten, siapa guru besar? Syekh Nawawi Tenara Al Banten. Iki wis mandi kampung-kampung, tapi cara salah wis sejen-sejen. Ana sing salah tak jadi kayak jakat sembuh tenaga dalem. Ibuli bondo subo ilo son Allah Allah Tadjok bersih mokonan Alipala
ana sing Allah. Salah kan ngajar raya. Ana sing Allah. Wis macam-macam. Ana salah te sing dikira menjaga. Oke. Usman di kampung gara-gara anak mama orang di pondokaten orang ngaji kitab fikih orang ngaji kitab kuning jadi melu nih sini diajarakan orang baru-baru man di kampung ngawuruki nih wong tuane ngalahkan nih wong tuane ular dewek pernah kejadian salah trendingan ke wong konon boleh ngemakmur salah kisah makmur Allah apa deki maju kali itu saat deki Allah sikirnya menjengkar gegerayang dia dia berarti sekil kita. Ya orang pun tak ketek nih hidup pun. Ya orang sohon marah-marah pun. Kok bapak nginjek saya, kamu apa? Minggir-minggir dari telapakan kaki saya, biar apa itu? Biar nyatu Pak Haji. Orang kotor saya dengannya rapet itu suratnya berjamaah itu. Biar nyata gak malu dari saksi. Saya mikir, jadi ringan loh, kan rongkong. Kan menjaga kan rongkong belakang. Ini kan rapet, iya melangkang. Setan nyerontol, tolol. Mending orang baringnya jelang, orang baringnya jelang dia. Tepat banget ya, kita tinggal di sini. Ya kok tunggu ini, setan nyeruntul. Ini kok kan? Jadi saya kuis macam-macam, makanya titip belajar pengajian. Baru lah titip ya, wafiat kulit anak-anak pengajian. Sehingga orang pesawat tak. Ustaz lokal, kasih nanti, tapi penting sealiran sunnah wa jamaah titip pulang iki wasiat. Artinya kelimpun ke dosa dan melakukan pengajian sedih salah kasih ngaji, pengajian bubaran iku sing dosa pertama lurah kaki lo ustaz ustaz lingkungan. Ayo ustaz lo ngora di waro kue sebisane lupun wudhu, kaya sing ngora waro mang, gue wudhu ngentut batal sing batal akan wudhu ke entut pertama entut kedua baru batal akan. Mamang di wudhu, pret, untuk batal, untuk panik, pret, orang batal. Kremen, terus batal gara-gara pertama. Mati. Mati. Nyekel tangan iku lanang wadon, madhab sabeni, laki ini di wudhu, rabi ini di wudhu, tenggolan kulit lah kali-kali, batal wudhunya. Nyontor di media sosial make orang di wudhu nyekel Quran kok dikit madhab enti ajaran siapa dikit wih satu belagu-lagu nih sok taklit-taklit madhab nih lu bini kiai-kiai kampung satu belagu-lagu nih anak telung tempat yang dicekel orang batal madhab siapa ini kitab niatul zinan lanang laki rabi di wudhu laki ini wudhu rabi ini wudhu anak telung tempat yang dicekel orang batal lamun senajan tak kali-kali. Nanti pertama nyekel rambut laki lebih wudhu, rambut lebih wudhu, rambut jadi cekel, diusap or batal rambut daerah endi bae. Dua-dua kakak kayak saya masuk ke rambut paham? Baik pinggir jalan atau terminal ibu dia wudhu, laki dia wudhu, laki saya laki nih. Kemudian keturunan nonton TV melumah beri liwat orang Banten. Jadi rambut kapindo kuku kuku tangan kuku sikil dari jenis senggolan dawa orang Batal karena ibu dia wudhu bapak dia wudhu senggolan orang Batal kaki telu untu nyekel untur Batal laki dia wudhu rambut dia wudhu nyengir no nyengir cekel untune orang Batal bahkan laki nanti wudhu, rahmi wudhu, laki rabi ambung-ambungan, orang batal asal si nempel pada-pada untungnya. Terus ngaji ngomong konon, itu ceramah raja, ngajar adu-adu mari kita berjihad. Salat diberesi dikit bos hebat kan? Niat takbir ngadek yang tidak cuma nina sujud cuma nina lungguh cuma
aminna longgo akhir tahiyat amin selawat nabi nabi Muhammad bapak-bapak ini menang gak jujuran bisa kalah tartib mualat mualat ku noli-noli terus-terusan estafet sambung-menyambung tartib mualat aweh salam ingkang dingin kang pertama salam kapito hukumnya sunnah pertama merupun sholat jadi lah mengkuduni ngaji man salat sedikit oleh-oleh raja ki hari perayaannya mah sulit memang tapi selebih itu praktek oleh-oleh raja ban ning wong kudu akur salaman laki rabi tersenyum berubah perilaku sing ada pedagang jujur aja bohong baik duwe pari kawak bengen panen simpen ning gudang campur karo pari sing baru hargane pari baru iku dosa bohong prakaben pari jadi air berhenti wong campur karo sing bengen doplos haram itu orang bakal bertahun ribet anaknya juga di agama ada kehilangan dosa tergantung menaik mangan wong tuanya paham? Kalau tetangga ada pelanggan pelegos mohon maaf lari beling susah musibah mak mau wong adok sing parah sedikit ini betul? Wong bunder mati mau nyelok wong kematang mau hartang aja ngedok juga wong edan tuh itu laku wong tuh nih konon ini betul? Lada gering pasti wong dewek dikit, wong parek dikit, makanya iu akur sedulur. Iu si beda semeter, mati ditinggal, apa yang dibanggakan ketika mati? Harta bukan jamin orang bakal bahagia di akhirat. Yuk kita ragu-ragam, insya Allah, sholat berjamaah nih mati, ragu-ragam, rame kaken mati. Udahlah urusan dunia, ayo kita tinggalkan. Urusan dunia kita hilangkan, sudahlah. Buka hatinya, iman dipasang. Orwawan, maaf, lo semua sujudik, lecek bulunya. Lecek batuknya, orwawan, orwawan Islam, orbakal diterima, orbakal masuk surga. Lo teman, nasbaya kuat, tahajudnya kuat, sodapaya kuat, tapi orwawan, orwawan Islam, sedulur pisang, maka orbakal masuk surga, layak dikeluarkan, katalik, kalau Rabbi, orbakal masuk surga, wong sing mutusakan kekerabatan. Akur. Jaren ya. Terus, ulangi wis pegel. Menawi yang wakilnya kesempatan nyambung mali. Boleh doakan wong bulgar khususnya desa Ciruas pada umumnya Allah jadikan lingkungan sing penuh barokah. Menawi anak putu nih pada ngerti ini agama. Dan mudah-mudahan sekabeh sing dodok iki dihapus maksiat dan kekhilafanan. Dan mudah-mudahan diberikan sehat gawa umur sampai bisa kependak di bulan Ramadan yang harapkan. Kira-kira ini kucing bantut boleh sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.